Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau mempromosikan Shopee Affiliate lagi, karena kebetulan bentar lagi kan 99 tuh guys. Jadi kayak promo besar-besaran di tanggal 9, bulan 9 gitu, September ya gak sih. Nah karena berhubung bakalan ada event 99, jadi kita bakalan gencar-gencar banget nih promosiin Shopee Affiliate. Jadi kayak aku nih, biasanya aku kalau misalkan mau ada event-event misalnya kayak 77 atau misalkan 88, atau sekarang kan mau 99 nih, aku biasanya share Shopee Affiliate lebih gencar lagi. Karena biasanya kalau mau 99 tuh banyak banget gitu yang check out guys, karena kan ada apa tuh ya, gratis ongkir Rp0, lumayan ya kan. Oke, langsung aja ke videonya. Kita masuk dulu ke Shopee, karena aku biasanya pilih dulu produk apa nih yang bakalan aku share, yang menurut aku tuh bener-bener top markot, top banget. Jadi aku tuh kemarin sempet lihat produk yang FYP di TikTok guys, itu tuh rak gitu loh. Nih aku mau search di sini, rak dapur serbaguna kalau nggak salah deh. Rak dapur, kita klik aja dah rak dapur ya kan. Nah munculnya tuh yang kayak gini, cuman aku tuh mau yang ini. Jadi ini tuh kayak rak sudut gitu loh. Ini tuh kayak bentuknya segitiga, tapi ini lumayan bagus banget gitu kalau buat di dapur, supaya lebih rapih dan lebih estetik aja gitu dapurnya. Harganya juga terjangkau banget guys, dari 30.000 sampai 45.000, dan penilaiannya tuh udah 4,9. Kemudian terjualnya udah 3,7 ribu guys, gede kan, lumayan lah ya. Terus kita cek di bawahnya itu udah star seller, jadi kita udah aman kalau promosiin produk ini bakalan dapat komisi. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama aku mau download dulu gambar-gambarnya. Nah, buat kalian nih yang mau mempromosikan produk ini, coba kita cari gambar yang benar-benar jelas banget guys. Jadi kan kita mau mempromosikan nih, kita cari gambarnya yang super bagus. Kalau ini kayak ukuran-ukurannya, biarin kita downloadnya yang gini-gini aja, yang langsung lengkap aja. Terus kalau udah, baru deh kita salin tautan ya. Cara salin tautan yang bener nih guys, simak buat para pemula. Ini ada panah, tinggal salin deh tautannya dan gak usah di custom lagi, karena cukup seperti ini juga udah aman, udah bakalan dapat komisi. Terus langsung deh promosikan di sosial media. Aku mau promosiin di Instagram, di cerita Instagram pastinya. Aku mau masuk dulu ke akun untuk Shopee Affiliate atau racun Shopee ya biasanya tuh. Nah udah, kemudian langsung deh masuk ke cerita. Nah baru deh masukin aja gambar-gambarnya. Nah tips dari aku, kalau masukin gambar di Instagram itu kalian bisa pilih gambarnya tuh harus lebih dari satu guys. Jadi tuh biar menginformasikan ke penonton kalian atau ke calon pembeli gitu, bahwa memang produknya maksudnya tuh kayak gambarnya lebih dari satu, supaya lebih menarik guys maksudnya. Kalau cuma satu doang kan kayaknya tuh gimana gitu ya kan. Kita posting lagi gambar yang ketiga. Nah pokoknya tuh kalian tuh harus memberikan beberapa gambar guys, jadi kayak menginfokan bahwa ya gambar ini tuh nggak cuma satu gitu, supaya orang bisa lebih tertarik gitu sih intinya. Makanya aku juga sering mempromosikan kalau di Instagram tuh biasanya postingnya lebih dari satu, makanya aku edit kayak gini supaya bisa masuk gambarnya tiga gitu. Nah kalau udah editing seperti ini, baru deh kita masukin tautannya. Ditempel kemudian selesai. Nah kayak gini. Terus kita masukin aja deh misalnya panah ya. Atau misalkan langsung nulis caption juga gak masalah.
rak 30 ribuan, karena kan tadi harganya mulai dari 30 ribuan. Jadi kita tulis aja kayak gini. Posting deh, gampang banget ya kan untuk promosiin di Instagram, di cerita Instagram, super simple banget, cuman download-download gambar doang. Nah, di sini kita kunjungi tautannya, kita cross check apakah linknya udah benar atau belum. Nah, ini sepertinya sih udah benar karena udah ada panah orange atau panah Shopee. Nah, ini guys, ini udah benar ya. Ini rak dapur, Three Angel, rak kamar mandi, rak kosmetik. Pokoknya tuh ini adalah rak yang tadi aku salin tautannya. Kayak gitu ya untuk promosi di cerita Instagram. Kemudian nih back aja, kalau misalkan kalian mau mempromosikan produk di sosial media yang lain, bisa juga. Contohnya yang paling mudah juga Facebook guys. Itu Facebook juga sama, udah memudah banget promosinya. Dan juga tuh kayak klik linknya tuh mudah banget nih. Kalian cuma tinggal masuk atau posting di sini, masukin deh produk-produknya. Terus klik berikutnya. Nah, kayak gini. Jadi ini udah menginformasikan banget ya ke para pembeli atau para penonton kalian, karena gambarnya udah banyak. Jadi maksudnya itu ini tuh bisa buat rak bumbu, bisa buat rak kamar mandi dan lain-lain gitu. Langsung deh tulis caption atau deskripsi gitu. Rak multifungsi cuman 30 ribuan. Belinya di sini. Kalau mau pakai emoticon-emoticon juga nggak masalah guys, tinggal diklik-klik aja atau tinggal dipasang-pasang aja gitu emoticonnya. Cuman aku biasanya postingnya sesimpel mungkin aja sih, karena kan kadang kita juga malas ya nggak sih, maksudnya kayak posting tiap hari, aduh malas banget ya nggak sih. Cuman kan kalau mau dapat komisi ya harus posting dengan rajin gitu. Nah, ini adalah linknya udah muncul guys. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Kita cross check linknya udah benar apa belum. Linknya tuh udah bisa diklik apa belum gitu. Ini juga sih linknya sepertinya udah benar. Nah, ini dia linknya juga udah benar. Jadi ini adalah Rak Three Angel yang tadi aku salin tautannya. Pokoknya kalau posting kayak di cerita Instagram, kemudian di status Facebook kayak gini, ini tuh memudahkan banget juga guys buat kayak orang yang tertarik. Mereka bisa langsung klik yang biru ini gitu. Mereka langsung akan dibawa ke toko Shopee-nya langsung. Makanya aku bilang kenapa mudah banget buat para pembeli, karena mereka itu bisa langsung klik link-nya langsung dibawa ke tokonya gitu. Beda dengan kayak harus klik link bio dulu lah, atau misalnya kayak harus cari nomor link bio-nya dulu lah, itu kan agak ribet ya. Tapi kalau di Facebook ini kalian bisa langsung masuk aja wa ke Shopee-nya langsung gitu. Pokoknya benar-benar super mudah banget deh kalau promosi sesimpel ini. Semangat ya buat kalian yang lagi kejar komisi di 9 September. Berhubung komisinya masih normal, maksudnya kayak kita masih dapat normal ya, sebelum nanti di bulan Oktober kan ada perubahan komisi. Makanya kita gencar-gencar naikin komisi di bulan ini. Oke teman-teman, itu dia ya video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.